Kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ainunga madok ro ujui tu portidion panodang nasitongi namanodangi nasa colma. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sering sekali penulis kitab Yohanes menggambarkan terang dan gelap, dua situasi, dua kondisi yang saling berbeda dan bahkan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dan salah satu yang disampaikan oleh penulis kitab Yohanes adalah hendak menunjukkan tentang Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Bahwa sesungguhnya dunia ini tidak akan mampu menghasilkan terang dari dirinya sendiri, oleh karena pengaruh dan dampak dari dosa setelah jatuh manusia ke dalam dosa, setelah dosa itu masuk ke tengah-tengah dunia ini, maka dampaknya, arahnya adalah manusia lebih cenderung kepada dosa atau kegelapan. Oleh karena itu yang disampaikan oleh penulis kitab Yohanes, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu pula yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apa artinya itu? Itu artinya di dalam diri kehidupan orang yang percaya, yang sudah diterangi oleh Kristus, maka dia memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab yang tidak sedikit di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tugas dan tanggung jawab untuk boleh menjadi terang, untuk boleh membawa terang dalam seluruh aspek kehidupan kita dan dimanapun kita berada. Apakah di tengah-tengah keluarga kita, apakah di tengah-tengah tempat kita bekerja, apakah di tengah-tengah gereja kita, lingkungan kita, supaya kita bisa hadir menjadi pembawa terang kepada sesama kita. Dan bukan lagi justru cinta kepada kegelapan, senang kepada kegelapan dan melakukan berbagai tindakan kegelapan atau hal-hal yang buruk, yang jelek di dalamnya. Dan tugas itu disampaikan oleh Yesus kepada kita.
Ketika Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia, kemudian tugas dan tanggung jawab itu diserahkan kepada kita sebagai pengikut Kristus dengan mengatakan dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Itu menunjukkan sebuah kepercayaan yang besar yang disampaikan oleh Kristus, terang yang sejati, terang yang sesungguhnya dipercayakan untuk bisa kita bawakan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, atau kepada siapapun, sehingga kehadiran kita boleh benar-benar menjadi terang. Terlebih, dari kemarin kita boleh bersuka cita dengan ulang tahun HKBP yang ke-160 tahun, dan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita yang dalam. Apakah kita sudah benar-benar menjadi terang seperti apa yang diinginkan oleh Kristus, atau justru kita menjadi pembawa kegelapan, senang dengan hal-hal yang buruk, yang busuk, yang jelek, dengan kejahatan. Ketika kita tidak menunjukkan jati diri kita sebagai terang yang sesungguhnya, maka kita perlu mengkoreksi kehidupan kita, perilaku kita. Apakah kita masih konsisten, masih setia dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dikatakan, kamu adalah terang dunia. Tugas yang dipercayakan oleh Kristus itu kepada kita tentu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukan berarti bahwa Yesus itu vakum diam, tetapi menolong kita, menguatkan kita untuk boleh hadir menjadi pembawa terang. Karena itu, baiklah kita daripada hanya sekedar mengutuki kegelapan, baiklah kita menyalakan walau satu lilin yang kecil untuk boleh menjadi pembawa terang bagi sesama kita. Supaya orang lain boleh melihat pekerjaan Allah melalui kita, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.